nanti pas Ramadan ada sholat terawih. Kebanyakan orang perhatikan, selepas sholat isya dia nggak ngerjain ba'diyah tuh. Lihat, itu dia termasuk orang yang tertipu, yang tidak memperhatikan ilmu sebelum pengamalan. Jadi ilmu dulu, baru amal. Padahal ba'diyatul isya adalah sholat sunnah mu'akkadah. Apa arti sholat sunnah mu'akkadah? Rawatib mu'akkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, baik ketika Nabi dalam keadaan di rumah atau ketika bepergi, gak pernah tinggal. Ba'diyatul isya lebih utama ketimbang sholat terawih 1000 rakaat. Ada orang kerja 1000 rakaat terawih? Hah? Mentok 20. Ngerjain 1000 sekalipun gak ada apa-apanya dengan ba'diyah. Itu aja udah ilmu tuh. Itu baru hal. Satu dari hal yang banyak kita berbentur dalam keadaan kita terlena, padahal dosa kita berjalan tanpa nuntut. Walabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jangan kita beramal apapun melainkan ketika kita telah memahami ilmu.